Panik gak lu? Satu ditambah satu sama dengan pilih putusanku. Kita nyanyi gak ada yang sama anjing. Wes. Gua sendiri dulu ye. Oh bisa masih bisa masih. Dia masih bisa. Ngelompat jongkok. Lompat jongkok. Bah. Ini lebih sulit lagi nih gue. Nah, sekecil itu tuh. Untuk bisa dilihat sekecil itu doang. Gue ngumpet jadi ini di mana lu biasanya makan dari gua. Ah, itu bener banget. Gue biasanya makan dari lu. Iya. Nah, kalau gua biasanya lu minum dari gua, Kyo. Nah, tuh. Botol ya. Nah, lotop ya. Lu lotop gak, Kyong? Anaknya, Kyong? Lotop? Lotop. Lotop apaan, Ani? Botol. Oh, itu lotop itu botol. Gua lengka. Lengka, deh. Kalau gua, ini. Gua salek. Tuh. Gua harus dengar dulu, Kyong. Nih. Biji salak. Aduh, jadi pengen biji salak. Holy shit! Gua konser, Kyong. Galaknya. Woi, ada yang di sini nih. Gua salek. Gua salek, Yong. Ada yang di sini nih. Gua cuma ada satu jalan masuk dan satu jalan keluar. Dan itu sama. Woi, sumpah. Siapa yang di dalam mobil? Enggak bisa ditembak. Siapa yang dalam mobil? Di dalam mobil apaan? Di dalam mobil. Mobil van. Ya sampai gua granat nih. Granat gak ada yang dalam mobil, mana ada yang dalam mobil. Granat kalau lu berani. Itu, gua berani. Gua berani. Enggak, lagi pula kan bisa, Kyong, itu, Kyong. Enggak bisa ditembak, Bambang. Bisa ditembak ini. Itu kan dari sini kelihatan nih. Enggak bisa ditembak tadi gua. Enggak, lu soalnya gak tau gue di mana kan. Iya, di belakang plat besi. Di belakang plat besi lu kan. Iya, tapi bisa ditembak itu. Nggak bisa, gue udah coba tembak nggak bisa, Goy. Lu kan makanya tadi ya. Arah bom gue langsung ke plat besi itu belakangnya. Oh. Pakai deagle itu bisa. Seharusnya itu dalamnya ada celah soalnya. Bambang, lah lu ngapain, Kyong? Tadi dia di sini di mobil-mobil ini nih. Yeay. Sekarang dia juga di situ. Wah, sumpah. Sumpir. Wait. Kalau kayak gitu pakai deagle, Kyong. Pakai deagle, Kyong. Jangan shotgun. Shotgun enggak mungkin bisa, Kyong. Pakai deagle, Kyong. Kalau lu ada tempatnya. Kalau deket baru shotgun, Kyong. Ngomong-ngomong, gua tersangkut nih. Halo? Bang, anternya tersangkut, Bang. Di Woi, sumpah. Gua tersangkut, enggak bisa keluar dari mobil. Salah siapa? Udah deh. Orang gue udah enggak di mobil ya. Dari sejak kapan, Yong? Ya. Wah, ini bisa gerak enggak ya? Enggak bisa gerak gue. GG deh. Kyong. Dia di tempat itu tersesat dia, tersangkut. Ya. Ya. Udah deh. Lagian lu kenapa ke situ sih? Ya kan kalau Bambang di sini kan gua harus mencari semua celah. Masuk ke sini malah gua jadi ngebug jadinya. Kan dari sini bisa dilihat nih. Oh, enggak ada nih. Iya.
Sejual udah. Tu bisa. Tiba-tiba dia naik badannya sendiri. Pasti lo gak pakai kontrol kan? Pakai. Sumpah. Sialan. Tiba-tiba dia badannya naik sendiri padahal gua udah bodoh amat dah. Kita pakai ini. Gua jadi agak orangnya gampang tergocek. Itu sebenarnya tadi pas lu naik Kyong naik yang kedua ya. Itu gua dicabut Kyong. Udah jauh banget dicabutnya. Jah, kenapa itu gua sialan. Oh shit. Lu udah tahu kan kalau gua ngomong oh shit artinya apa? Artinya ada ngebak-ngebak nih. Iya. Yeah. Woi, ini apa nih maksudnya nih? Bisa kah ini begini bentar ya? Gua pasrah. Woi. Lu pasrah, Kim? Pasrah. Gua tersangkut dan tak bisa bergerak lagi. Ini kayaknya dari sini bisa. Oh, kelihatan nih. Lu di mana, Kyong? Gua tersangkut dan tak bisa gerak lagi, Yogi. Eh, di mana, Kyong? Di situ. Kan masalahnya kan Bambang bisa denger kita. Kan mana dah? Bisa ngetik, Kyong. Oh gitu. Ya ampun. Okay. Nih. Ketik, Kyong. Gua ngomong-ngomong, gua tahu lu di mana, Yogi. Ya, ngomong enggak sih pas tahun. Ah, lu tahu gua di mana, Kyong? Iya. Gue gunakan lagi. Lu lihat gua ini sekarang lihat gua enggak? Iya. Lu sekarang lihat gua. Nih, lu baca tuh. Lu yang mananya dari arah yang lu lihat gua ini sekarang ketik arah jam berapa? Biar gua menyelamatkan. Oke. Bener? Bener? Coba ketik. Bener kalau kesini? Iya. Kyo, gue mau nyelamatin lu. Kenapa gue yang kena? Gue gak tahu. Lu gerak tadi tiba-tiba di situ. Gue mau nyelamatin Akyong. Gue yang mati. Gue ada RPG nih, Goy. Dia ada RPG, Goy. Begitu mengerikannya dia. Aduh. Sumpah. Dia ada RPG, Goy. Lu udah selamat belum? Orang gue nyangkut kagak bisa gerak. Look at me. Takut banget gue anjing. Lo mau menyelamatkan dia, Kago. Kyong cepet, Kyong. Gak bisa. Udah, cepet, gue lari. Why you so late? So slow, you so slow lah. Udah, gue udah aman, gue. Gue udah aman banget, gue. Diam. Empat. Gue nggak akan pernah menyelamatkan teman gue lagi saat kondisi dia nyangkut. Terlalu beresiko. You're damn ugly. Apa Yogi why? Yogi. Gua makan kucing-kucingan sama dia. Why Yogi? Yogi why? Akyong. Kenapa Bang? Ada apa? Kenapa Bang? Oh no. Gua tersangkut di situ Bang, enggak bisa gerak gue.
Enggak, gue mau bantuin juga gimana itu, eh? Kali-kali bisa didorong-dorong. Gue jadi gue korban. Gue jadi berkorban tersangka. Berkorban nananya, eh. Gue pahlawan. Lu pahlawan, eh. Malah jadi kena. Pahlawan malah kena, eh. Tenene. Kenapa lu bang? Kenapa? Lu susah banget, ini susah banget, sumpah. Lu susah banget nih. Susah banget lu nemuin gue deh, coy. Eh, tapi ini ego ya, ego bisa sih, ego bisa. Kecuali gue ya bang ya. Yeah. Ego jago ya. Bisa deh. Woi, apa nih? Wah, gue lagi jadi jual lagi jadi kamera sniper nih. Yogi ngapain lompat-lompat di kereta hijau? Gue lagi jadi sniper, bro. Oh iya, gue udah lihat. Aduh, tapi susah banget kata harus kayak gini. Nah, dia ngelompat-lompat ke tempat Igo apa aku tadi ke start. Iya. Aneh banget dia. Wah, aneh banget ya anaknya ini orangnya. Enggak multi banget. Aneh banget nih orangnya nih. Ngapain dia jongkok-jongkok ngangkat-ngangkat kayu? Ya, dia ke mobil. Oke. Okay. Dia ngapain dia tuh? Lu di mana, Kyong? Itu tong ngapain? Lu di mana, Kyong? Ya, you know kan? Iya. Temen gue. This is illegal, you know? Yeah. I see. 20 detik lagi bakal dia lucu gue. Banget deh. Dia entah kenapa cuma di daerah sebelah sana doang. Aneh gue banget. Akan diem pas aneh banget dia. Gue akan diem. Akyong nih biasanya nih. Dengerin aneh, deh. Aneh banget si Yogi. Dari tadi berkutatnya di satu tempat yang sama. Kenapa? Kenapa, Goy? Aduh, kebiasaan Akyong tuh. Kebiasaan baru dikasih tahu, Kyong. Baru kita omongin, Kyong. Dia mengulangi lagi, sumpah. Emang dia sengaja. Iya, weh. Dia sengaja kalau udah. Gua nggak lihat timingnya. Kita udah omongin 20 detik lagi. Aduh. Oke, ini berapa nih? Kebiasaan 22 detik nih. Lagi. Gua akan diem dari sekarang. Kebiasaan. Tapi tadi gue belum ngeliat batang hidungnya itu ya, sama sekali. Sama sekali, ngeliatnya dari jauh doang ya. Samsek ya. Samsek. 5, 4, 3, 2. Dia bingung. Gua akan mulai berhenti ngomong di detik ke 10 mau tahun. Gua akan berhenti ngomong. Shit. Oh no. Dia tahu gua di mana. Itu tempat yang tadi gua naikin, we. Oh iya. Wah, oh, jadi tikus lagi. Sumpah jadi tikus dia. Tempatnya nyaru banget. Udah jauh si Bambang. Ini nyaru banget cuy. Hai.
Ini sumpah, ini waras sobat. Woi, kena. Eh, bentar. Bentar, itu gua ditembak pakai apa, anjir? Pakai shotgun. Bukan pakai shotgun, enggak, itu matinya. Gua nembak ke arah tong itu. Toilet, gua liat toilet deh gambarnya. Iya, makanya. Ada. Woi, ya, yeah, I'm sorry, guys. Kenapa? Gue minta maaf dulu nih. Gue keluar map. Hah? Gue keluar map. Lu ke garasi nih, lihat gue nih. Mana? Nih, ini belakang lu, belakang lu. Belakang lu, Gil. Nih, gue keluar map. Mana? Gue gak lihat. Ini gue nih. Nih. Mana? Lu keluar dari pintu garasi ini, Bang? Iya. Lah gimana cara bisa ditembak? Gua enggak bisa masuk lagi. Keren, Bang. Ya. Ya. Respect, Bang. Ya, Bambang curang banget, sumpah. Enggak. Ini enggak curang sih, ini lu harus parkour, Cuk. Respect, Bang. Gimana caranya gue balik? Ini susah banget. Lu parkur deh. Gak bisa, parkurin lagi. Gak ada ininya lagi. Gak ada pijakan-pijakan nih. Gak ada. Oke. Udah tinggal Yogi nih. Gimana kalau lu serahkan nyawa aja sama gua, Bang? Udahlah. Kan lu gak bisa ngeliat gua katanya. Bisa, bisa. Lu ke bawah yang belakang pintu. Bawa-bawa pintunya. Coba. Curang itu curang. Lah dia nyerahin nyawa buat apa, Kyong, lagi pula? Jadi kalau gua dapat lu, tetap menang propnya dong, iya kan? Oh, lu. Ya, entar aja kalau udah dapat Igo. Oke, oke. Kalau udah dapat Igo lu serahin nyawa ya. Jadi ini bego, game tester. Caranya gampang banget soalnya. Aduh. Wah. Oh. Ya ya gue. Dia di mana, Cuk? Gua ngeliat Igo jalan-jalan lagi dari sini. Weh, Yogi di mana? Iya, Kyong, gua coba kalau gua mati ya udahlah ya. Ye. Lu tahun gua panjang banget. Ternyata gue tidak mati. Panjang banget tahun gue. Gue di luar banget. Jadi apa sih, Guys? Jadi di bawah map-nya nih. Oh. Itu bukan sih. Apa? Wih, sumpah. Gue tadi bukan sih? Bukan, bukan. Ini susah. Kalau gua panjang-panjang semua loh. Dia ngantuk. Dia mengantuk. Semua tahun gua, Kyong. Enak tuh bedal. Mana Bambang sekarang? Bambang! Enak kan tahun panjang-panjang semua. Gue abis jalan-jalan, Kyong. Ih, lu tai sih. Wah, gua dicurangin lagi sama Bambang. Tidak, ini gue mau apa, gue? Ini gue mau gimana, gue? Ya. Ya. Bangsat, kayak ada hadiahnya, Kyong, sampai kecewa gitu, anjing. Ih, gue harus membunuh Bambang, itu ada price-nya. Anjing. Kayak ada juaranya bikin konten.
Kekecewaan. Kecewa gue. Anda mau belajar caranya? Coba deh, gue mau bang. Sinilah. Sininya kemana? Sinilah. Kira-kira kemana, Kyong? Ke sini. Panik gak lu? Panik bang. Panik. Iya. Gue lagi mau coba lompat-lompat. Kok udah ada yang nembak, gue bilang. Itu sampai lompat sana sini, lompat sana sini anjing. Iya, gue sampai kemana-mana coy. Panik banget ya. Susah juga ya caranya ya. Oh. Tenang, lu masih bisa nembak gua kok. Tenang aja bro. Tenang aja bro. Lu masih akan bisa nembak gua kok dong. Hah? Lu masih akan bisa nembak gua kok yo. Tenang aja bro. Cuma harus sedikit cekatan aja bro. Wah itu sulit bang di tempat kayak gini bang. Cekatannya barang terlalu banyak nih. Harus sedikit cekatan bener bro. Gimana caranya gue masih terlihat. Tapi akhir susah. Just do it. Hah? Hah? Siapa deket sini ayo. Siapa ya, ayo? Pertanyaan lu juga kocak anjing. Ya Bambang dong. Kan bisa Bambang jadi lu. Lu. Kan bisa jadi lu. Kan Bambang di situ suara cuma satu. Udah pasti gue kan sih. Iya kan bisa jadi lu juga, Goy. Sumpah enggak sih, render tadi gue. Lu tenang ya, belum lihat gue. Gue tenang banget gue. Itu kan orang yang lumayan. Udah. Ya, gue jatuh. Dia jatuh. Dia jatuh. Wanjay. Dia jatuh, bro. Katanya, bro. Iya, bro. Ya, gue nge-stuck. Iya dia nge-stuck bro. Tapi nge-stucknya masih bisa dilihat sama Akyong ini. Jadi masih bisa. Masih bisa ditembak sama Akyong ini. Masih ye. Valid ye. Masih valid ini. Eh? Susah padahal. Hah? Gue lihat lagi. Gue liat Igoy. Akyong tergoceh. Akyong masih melihat truk hijau. Truk-truk warna hijau. Lihat tong sampah. Dia gebuk tong sampah warna biru. Aduh, dia bisa lihat gue. Sangat jelas. Lalu naik. Naik lagi. Gue kasih tahu nggak Kyong, gue di mana Kyong? Gue di tempat lu ngestak Kyong. Hah? Lu di tempat gue ngestak. Iya. Lu cari dah dengan otak lu, gue di bagian mananya deh. Aduh, gue pengen ke atas. Lu bisa cari tahu deh Kyong, gue di mana. Coba maksudnya deh, gua nggak bener-bener di situ ya Kyong ya, gua deket-deket situ. Lu deket-deket sini ya? Tapi deketnya beneran deket. Hap. Wah bisa tuh.
Nih, bentar lagi tahun nih. Aku enggak bisa naik sini. Dengar enggak, Leon? Eh, gua dengar. Where am I? Lu mau gua kasih tahun lagi? Oke nih, gua kasih tahun lagi nih. John Cena. Pitch-nya normal nih. Yang mana? And his name is John Cena. Di mobil merah lu. Lihat di kiri, Giong. Lihat di kiri, Giong. Ya. Enggak, gua padahal gua baru dateng. Gua baru muncul. Gila sih, gua sih keren banget sih. Asli. Lu menemukan ya? Nemuin. Lu gue keren banget deh. Harus agak ini aja. Awal-awal nih. Mampus. Ini siapa yang Apa? Harus benar-benar jeli banget. Harus telitoy. Telitoy ya. Iya, yeah, telitoy. Telitoy. Aku sudah bisa lagi. Lu di mana, Giong? Lu keluar apa lagi? Tapi gua cari tempat yang bisa diinin, Goy. Tenang aja, Goy. Tapi tetap di luar map. Hahaha, dia harus telitoy. Gua ngelihat Igoy. Gua ngelihat Igoy nembak-nembak, mengangkat kayu. Kita lihat dia lagi mengobrak-abrik daerah tempat gua ngebak tadi. Hebat juga. Hebat juga. Lihat gua enggak? Enggak ya? Enggak. Ada satu di situ, satu di sini. Nih, gua kasih tahu ya. Lu harus benar-benar jeli nih ya, gua kasih tahu ya. Lu harus benar-benar jeli di tempat Akyong ngebug tadi. Lu harus benar-benar jeli. Eh, Yogi ngapain? Ngegebuk sampah lu jadi kang sampah ya. Yeah. Lu jadi anak pengais sampah deh. Yogi jadi pengais sampah tiba-tiba. Nih. 1 menit 1:30 gue kasih tahu gue. Udah kelar. Yang lu lihat gue dah. Wah, lu respect Bara. Lu kenapa respect bisa Bara ada di situ? Kenapa? Ini si Impossible, bro. Parah ya. Parah banget. Tapi possible kan? Possible. Banget. Lu bisa ngeliat gua. Lu bisa ngeliat gua, lu bisa nembak gue. Gua open parah. Lu sih. Lu harus jeli banget, Goy. Gua respect banget dari mana lu ke sana. Dari mana, Bang? Possible ya berarti ya. Possible banget. Here's some cash, guys. Someone take it. Gua stres liat Bambang, sumpah. Ini dia nembak gua nih ya, berarti ya. Nembak gua gampang banget kan. Gampang banget, cuma gila. Cuma jeli aja. Gila, Bambang. Respect. Possible nih ya. Possible. Posisinya open parah, kalau gua bilang. Open parah ini. Open parah. Darah lu berapa? Darah lu tinggal dikit, ntar gua kasih tahu deh gua di mana nih. Darah gua masih banyak. Masih banyak. Oh ya, udah kalau masih banyak. Ini lu sambil gerak-gerak, Bang? Enggak. Dia diam, tidak bergerak. Lu melihat udah ke arah yang benar, maksudnya daerah situ. Cuman tempat gue ini gede banget, Goy. Tempat gue gede banget, ada biru, ada merah, ada oranye. Ada hijau. Ada kuning. Ada bocil sendiri nih di sini nih. Hah?
Ada okay, tuyul, gue ada tuyul. Gue daerah kontainer. Di deket lo nih, gue daerah kontainer. Dia tahu yang kontainer yang mana nggak sih? Gue jadi penasaran liat si gue. Gue kontainer paling atas, lo liat aja deh. Depan lo, kontainer paling atas. Ini. Ada kale, iye. Emang dari tadi di situ? Iya. Parah banget dia. Parah banget, sumpah. Sumpah. Bisa kan? Gila, dia bisa sampai ke situ, bro. Bisa dimasukin.